Senin, tanggal 29 September 2014 akan segera dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Komando, pasukan 1, pasukan 2, pasukan 3. Siap, siap. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pasukan yang paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat, gerak, gerak, gerak. Laporan pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Saya ambil alih untuk seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pembinaan upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Laporan upacara pengibaran sang merah putih hari Senin tanggal 29 September 2014 siap. Siap, laksanakan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Jalan,
Bangun! Siap! Maju! Gerak! Negara Dasar, Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Siap. Undang-Undang Dasar, Negara.
pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh seluruh peserta upacara. Mekanisme mohon diikuti dan selalu hafal yang namanya teks Pancasila. Pancasilalah yang menjadi perekat keutuhan Republik Indonesia. Selama masih tinggal dan meminum air tanah di negeri Indonesia, Pancasila harus hafal dan diamalkan. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara. Mohon izin, nggak terlalu kelihatan. Jadi saya berdiri di sebelah tiang bendera, minta itu tangga itu di bawah pasir. Ya, cocok main semua orang ini. Selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Amin. Selamat pagi SMP Juara. Pagi. Kalau saya teriak SMP 33, teriak juara ya. Karena prestasi SMP 33 luar biasa. SMP 33 juara. Kedengaran saya agak mudah. SMP 33 juara. Ya, terima kasih. Sebelum saya memulai amanat, saya selalu membiasakan diri. Ini saya kasih tahu ya, cara berpakaian yang benar. Kamu sini yang laki-laki. Tuh. Kamu yang laki-laki sini. Ya. Ya, yang betul itu kalau pakai dasi ujungnya hanya sampai ke ikat pinggang. Jadi jangan lambai, jangan melebihi ikat pinggang. Tidak usah dibilang sekarang amalan lagi. Tapi ingat ya, pesan kalau kepada nomor satu, kalau pakai dasi ujungnya maksimal sampai ikat pinggang. Jangan di atas perut, jangan di bawah ikat pinggang. Jadi yang kiri itu contoh yang betul, yang kanan harus diperbaiki. Ya. Yang kedua, kalau pakai topi seperti ini, jadi tarang nongolnya jangan kelihatan. Perbaiki. Harus setengah dahi, jangan semua dahi. Setengah dahi, coba perbaiki. Bukan lagi topinya. Bukan opinion, tariknya dari depan, bukan dari belakang. Nah, dari depan, setengah. Alisnya masih kelihatan, ujung rambut nggak boleh kelihatan. Tarik ke sana. Bawa ke sana, ya kalau berkaya orang doa. Terus. Ya, kalau ya, kan. Wanita selatan ya.
tadi jangan basa-basi. Ini jangan apa si ujung atasnya itu harus sampai ke leher. Paham ya? Oke, akan kembali. Ini kelas satu. Oke, saya mau cerita ada sebuah kota yang dulu ditakdirkan Allah dengan cuaca yang sangat nyaman. Ya, karena cuacanya sangat nyaman, orang senang tinggal di kota itu. Karena cuacanya nyaman, orang senang sekolah di kota itu. Karena cuacanya nyaman, orang senang membuat lagu. Karena cuacanya nyaman, orang senang makan di kota itu. Kota itu namanya Kota Bandung. Kota yang keren karena Allah menciptakan Bandung saat sedang tersenyum. Konon katanya begini. Jadi kota ini kota keren yang harus dibikin lebih keren. Setuju ya? Keren tidaknya sebuah kota tergantung penduduknya. Kalau penduduknya baik-baik, kota keren ini makin keren. Tapi kalau kota ini penduduknya brengsek-brengsek, penduduknya nakal-nakal, tidak taat aturan, maka kota ini akan menjadi kota yang tidak keren. Jadi adik-adik SMP 33, anak-anaknya, kalau cinta terhadap kota ini, jadilah keluarga Kota Bandung yang keren. Apa ciri yang keren? Satu, kemanapun kita pergi, kita taat aturan. Itulah kenapa Jepang maju. Itulah kenapa Korea maju. Itulah kenapa hari ini Cina maju. Kita masih ketinggalan. Kalau kita balap lari, rasanya mereka sudah mendekati dari sini, kita masih di tengah. Ternyata karena kita sering tidak taat aturan. Jadi kalau bisa, yang namanya anak SMP 33, kemana pun kita pergi harus taat. Satu, datang harus tepat waktu. Kedua, kalau berkendara itu harus taat berlalu lintas. Tidak boleh ada SMP pakai motor karena belum punya SIM, betul? Saya tahu secara fisik bisa naik motor, secara aturan tidak boleh, maka jangan naik motor. Kalau punya motor, jangan pakai knalpot bising. Karena ujung-ujung ada kakek-kakek meninggal dunia serangan jantung karena kena kopi. Sudah tidak taat aturan, mencelakakan. Berikutnya, jadi anak yang keren itu punya namanya segitiga sama sisi. Nah, ini dengerin ya. Segitiga sama sisi manusia. Sisi pertama, anak Bandung yang keren, badannya harus sehat. Jadi ya, harus kuat. Jadi, adiknya masih ada? Belum. Badan harus sehat. Siapa yang bisa menunjukkan bahwa anak SMP 33 cowoknya badannya sehat? Siapa yang berani pusar di depan saya 25 kali dari berani? Nah, ini yang pramuka. Ada lagi? Yang pramuka yang menunjukkan ada? Ada yang berani? Saya akan menghargai orang-orang yang berani dan orang-orang yang kuat. Apapun anak orang baru yang harus sehat. Coba, ini kondisi. Jadi yang boleh saya katakan, kondisi anak baru. Saya mau nanya, Pak.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tepukkan. Karena berani maju ke depan, saya kasih hadiah tiket ke studio gratis. Siapa yang bisa surat Al-Ma'un?
guru dari kelas 9B. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Jadi badan sehat, otak cerdas, hati baik karena sesuai imbangnya. Jadi kalau ada setan lewat, terus saya eksekusi. Kalau ada jomblo lewat, terus saya eksekusi. Paham ya? Jadi anak SMP 39 harus keren dengan sesuatu dan sama sekali. Badannya sehat, kalau lari menjadi topeng kuat, otaknya cerdas, cepat ngambil keputusan karena sering berpikir, hatinya baik. Oke? Nah, di kota Bandung ini ada hari-hari tematik. Satu, seni bisnis gratis dengan gerakan pertama juga untuk dangdut. Ada yang pernah naik dangdut gratis? Ada. Coba coba yang naik dangdut gratis? Satu, dua, tiga. Hari Selasa, hari tidak merokok. Nah, sudah bagus, stop merokok, kawasan tidak merokok. Kalau bisa, jangan merokok. Merokok nggak keren, oke? Tebok, muda, kumis, kumis, jumat, bersepeda. Makanya promosikan terus, coba bersepeda. Kita ingin lemahnya dari kelemahan. Hari Sabtu, Sabtu kuliner. Nah, tiga hari Minggu. Tadinya Minggu mengunjungi sel. Tapi, dari semua bisa sel. Jadi, minggu lalu kita launching namanya Minggu Berbagi. Ya, karena orang Bandung harus jadi orang baik, saya minta kalau hari-hari ketemu hari Minggu, itulah hari untuk berbagi kebaikan. Paham ya? Kalau ada yang perlu ditolong, ditolong. Kalau ada yang perlu dibantu, dibantu. Coba dites di hari Minggu. Sedekah itu ada levelnya. Ada sedekah harta, tapi kan kamu belum punya penghasilan. Terus ya? Ada namanya sedekah ilmu. Jadi kalau diminta jangan kulit, ngasih ilmu, ngasih gagasan. Ada sedekah tenaga. Oke. Kalau diminta gotong-royong jangan kulit, berbuat kebaikan. Yang paling kecil sedekah itu adalah sedekah tersenyum. Oke. Jadi jangan kulit tersenyum. Hanya menarik kurang pipi. Lebih baik pipi GR daripada pipi marah. Tuh. Kan dulu mah orang Bandung itu kalau nongkrong-nongkrong dulu nongkrong pukul-pukul hanya melihat gitu ya. Nah sekarang ini di GR kenapa sih pecel ini senyum terus ke saya ya. Jangan-jangan pemotongan ya. Jadi sedekah yang paling murah adalah ke tujuh ya. Hari Minggu adalah hari berbagi kebaik. Coba dari kelompok ini kasihan Mbak Bumes. Buka pengen waktu ini. Siapa yang hafal 7 hari tematik Kota Bandung yang barusan saya sampaikan? Tuh. Ada paling belakang tadi? Berani gak? Berani ngajung aja ya. Ada yang hafal gak dari Senin sampai Minggu tematiknya apa? Saya hitung sampai 5. Satu, ya ini. Yang laki-laki yang gak pakai kopi.
Iqbal. Jangan udah minum kopi, saya tahu kamu membawa kopi. Balikin kopinya. Nah ini contoh yang apa aku tanya. Apa? Bertemu teman yang jauh dari saya.
Ya, adik-adik. Ciri manusia yang bahagia, dengar omongan saya. Ciri manusia yang bahagia itu mainnya di taman, bukan di mall. Manusia berinteraksi dengan sesama manusia itu di ruang terbuka, bukan di kafe, bukan di mall. Jadi saya ingin adik-adik kalau ada waktu luang jangan banyak main mall atau kafe, mainnya di taman terbuka. Karena sudah dibikin tematik. Ada taman fotografi, ada taman rahasia, taman dulu ada taman lalu lintas, ada taman jomblo, ada taman sepa, dan yang terbaru ada taman film. Ya. Nanti sudah disiapkan ada taman minum tahun di biru, ada taman militer, tadi disiapkan taman lapion, dan seterusnya. Paham ya? Siapa yang pernah main ke taman lalu lintas? Pertanyaan kedua, jangan malu-malu, siapa yang pernah main ke taman jomblo? Pertanyaannya, siapa yang pernah main ke taman jomblo yang baru? Jadi ciri orang bahagia, satu hobi tersenyum, dua ciri orang bahagia hobinya nyapa. Jadi kamu jangan pelit dan terus apa. Sebenarnya suaranya, jangan ngobrol. Jangan ngobrol, sebenarnya suaranya. Satu, ciri orang bahagia hobi tersenyum. Kedua, ciri orang bahagia hobi menyapa. Jadi bapak tamu guru, selamat pagi ibu, assalamualaikum, apa kabar, dan sebagainya. Ya. Ibu guru juga ke anak-anak sama. Bapak di anak-anak tetap semangat. Dengan sedikit sama visi Pak Wali, ya. Sehat, cerdas, dan soleh. Ya. Ibu guru dengan ibu guru juga sama, saling menyapa. Ibu pemadaman, anak utang. Nah, ya. Ya. Pokoknya mengingatkan untuk terus dan terus. Yang berikutnya, Bandung dibikin keren karena dibikin banyak taman. Bandung juga bisa dibikin keren, di mana-mana sedang diwifi wifi gratis. Ya, karena saya tahu kalau tahun ini pakai kuota. Jadi apa ininya kuota pas-pasan. Maka suatu hari nanti dalam 5 tahun kemana pun kamu pergi, kamu dapat wifi gratis. Termasuk di kuota yang baru-baru yang akan datang bulan depan. Itu semuanya bis baru dengan warga gratis. Jadi nanti menunggu angkot apapun terkait itu sudah oke, kita akan ngobrol lagi. Baju akan keren kalau kamu juga tidak mencoba hal-hal yang negatif. Jadi saya tidak mau melihat anak SMA 3 yang memulai coba-coba merokok, ya. SMP, ya SMP, ada sumur, profesor. Ya, jadi saya tidak mau ada anak SMP 33, cowok-cowok ya, sama tiba-tiba merokok di belakang rumahnya, tidak boleh ngapain. Jadi ya. Nah, saya kira itu pesan-pesan saya buat adik-adik di SMP 33. SMP ini dari SMP juara, ya, dari Adiwiyata, dari Mas Pasen, UKS. UKS juara Jawa Barat. Perusahaan juara Jawa Barat. Nanti juga ada Jomblo juara Jawa Barat, ya. Selalu baik lagi, ya. Oke, jadi ingat saya setelah dari sini hari-hari ini taman dan Pak Wali, kota ini keren. Jelek tidak ada kota ini di mana penghuninya, di mana warganya. Kalau warganya keren, kota ini akan keren. Kalau warganya keren, kota ini akan keren. Ingat kali di sini juga sama sisi. Ingat orang bahagia itu hobi tersenyum, bertutur kata,
ingat zaman sekarang hati-hati dalam pergaulan. Ya. Pergaulan itu kalau negatif kamu jadi orang jahat, kalau pergaulan yang baik kamu jadi orang baik banget. Jadi hati-hati ini teman. Jangan ada yang masuk ke geng motor, ya. Cowok-cowok, nanti saya takutin. Jangan ada yang bawa motor kalau sudah berhenti. Polisi sedang razia sekarang dari sekolah-sekolah untuk menyita, menilang ada sepeda motor yang orang sudah berhenti. Hati-hati pakai internet, oke? Okay? Internet itu seperti mobil, kamu kendarai, kalau kamu tidak punya tahu caranya, kamu bisa celaka. Pergunakan internet itu untuk mencari ilmu untuk kebaikan. Setuju ya? Kamu sudah dewasa, kamu sendiri yang bisa memutuskan belok kiri atau belok kanan. Jangan sampai belok kiri, kalau ambil keputusan, kamu masih kecurang. Nanti internet juga sama. Jadi ingat poin-poinnya, mudah-mudahan adik-adik selalu menjadi anak SMP terbaik di Kota Bandung. Anak-anak yang hafal Pancasila, harus dibacakan. Anak-anak yang kalau nyanyi Indonesia Raya, dia khusyuk dan semangat. Anak-anak yang selalu berbuat kebaikan di hari Minggu, mencoba naik sepeda dan jalan di Jumat. Gerakan pungut sampah Senin Rabu Jumat, jadi ini pada ibu dan bapak guru. Kota ini harus bersih, tapi bulan Desember kota ini harus bersih. Jadi dimulai dari sekolah, dikirim aja lupa ya, kenal semuanya, dan tidak di lingkungan sekolah saja. Justru kebaikannya datang pada saat kita berbuat kebaikan di luar rumah. Dan jangan lupa update foto. Nah, jadi orang Bandung kan narsis. Ambil sampah atau foto. Saya kira itu saja karena saya masih banyak tugas kenegaraan. Dan saya juga belum bisa berlama-lama. Jadi nanti setelah beres upacara, saya akan kembali menyapa adik-adik, tapi hanya mampu bersalaman dengan balik yang terdekat. Ya. Dan ibu-ibu siap-siap protokol di sini. Ya. Setelah itu saya mau ini saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ini topik bagi kalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada aja ya. Ada cak.
Cukup tangannya, Pak, sebelah sini dulu. Nangis, Pak. Ada orang dorong.